mama bapak kau di kampung itu nunggui kau jadi berhasil. Habis hartanya semua untuk kau. Muliakan kau capek-capek. Kau tengok kawan-kawan kau. Semuanya sudah berhasil. Mana uang kos kau? Sore mak ya. Lari pula kau. Bukan cuma gratis, tapi open access. Mantap kan? Pas sekali lah ini bang. Terus, kopi siapa yang bayar? Ya kau lah bang, kan tadi kau yang pesan bang. Ah, udah macam Elsevier kau bang tengok. Ya, sekali-sekali bang, kita seperti Elsevier itu bang. Oke bang. Oke. Izin bang. Ya. Kantuk lah. Jari kok gigit semua ya, Dik? Hei! Duduk, Bang! Kau pasti melamun pagi-pagi, kan? Jam segini melamun. Masih jam berapa ini? Udah melamun. Aduh. Cemana cerita kontemplasinya? Udah kira-kira dapat inspirasinya? Belum juga, Bang. Kok belum? Nah, cuman gini, Bang. Hah? Aku teringat waktu tentang penulisan skripsiku waktu S1 dulu, Bang. Skripsi? Oke. Okay. Di mana penulisannya itu, aku menemukan sebuah pengalaman tentang persepsi dari hasil penelitian. Oke. Persepsi? Persepsi apa? Jadi, persepsi ini tentang sebuah hipotesis. Oke. Di mana kalau HA itu ditolak, Bang? Sudah pasti, Bang, itu penelitian gagal. Oh. Makanya kawan-kawan itu suka ngolah-ngolah data, Bang. Oh. Kawan-kawan ya. Ya iyalah, Bang. Nah, kalau kau gimana? Ya suka, Bang. Udah Abang duga tadi, kau juga ikut-ikutan. Nah, kita kan enggak mau kalah, Bang. Nah, kita ini mengikuti tren yang berjalan. Begitu, Bang. Iya, nah, ngikutin. Tapi tunggu dulu, Bang. Nah, ada yang kurang ku tengok ini, Bang. Yang kurang? Kayaknya udah nggak ada yang kurang. Abang pesan dulu sangir, Bang. Ah. Biar nggak apa kali kita, Bang. Ah, kalau itu gampang. Kita pesan. Kak. Kak. Kopi sangir satu. Panas. Nggak pakai lama. Oke? Nah, jadi gini. Kalau hipotesis tadi, Abang sebenarnya bukan mau ngajarin ikan berenang. Karena kau juga bukan ikan, ya kan? Nggak mau juga ngajarin limau berduri. Tapi, seingat Abang, Abang punya ilustrasi yang menarik ini tentang hipotesis. Apa itu, Bang? Tapi, ada syaratnya. Ini kan cerita cuma fiktif belaka. Bang, oke. Jadi,
nama, kejadian, dan tempatnya. Itu cuma rekayasa saja. Oh, banyak kali bongga abang. Yang tak ada yang ceritain. Adalah, kalau kau mau dengar bisa, kita ceritakan. Buat. Ini baru sedap nih, kopinya sudah nyampe. Ini kalau kopi sangir panas, yang nganter juga, ya gitulah. Pasti ini kopinya nikmat luar biasa. Mantap. Jadi kita nikmatilah dulu kopi sangir kita ini, ya kan? Minum aja banyak kali gaya kau, Bang. Iyalah, biar enak cerita kita. Nah, mantap. Nah, jadi ceritanya tadi tentang hipotesis. Kau tahu Thomas Alva Edison? Pernah dengar? Ah, tahu. Tahu siapa? Ya, sepele kali abang sama aku. Dia tuh yang penemu bola lampu dan hak-hak paten lainnya kan? Ah, betul. Ah. Tapi janganlah ngegas gitu cara bilangnya. Iya. Ya, terus apa bang? Apa hubungannya bang? Nah, gitu ya? Ini. Kau pernah tahu nggak? Waktu dia menemukan bola lampu, di koran-koran itu ada tagline, setelah 1000 kali gagal menemukan bahan yang tidak cocok, akhirnya Thomas Alva Edison menemukan bahan yang cocok, yaitu serat karbon untuk menjadi bahan baku pembuatan bola lampu pijar. Ngerti gak kan? Gini bang, tak paham aku bang. Coba abang jelaskan yang konkret. Aduh. Gitu bang. Apa ini gitu? Itu kan tadi masih tagline-nya ya kan? Nah jadi Thomas Alva Edison itu agak kurang sur dia dengan kalimat itu. Dibilang kan di situ setelah 1000 kali gagal menemukan bahan yang cocok. Paten beritanya itu bang. Paten. Tapi dia maunya begini. Setelah 1000 kali menemukan bahan yang tidak cocok. Jadi kalau menemukan bahan yang tidak cocok artinya keberhasilan lah. Dia menemukan bahan yang tidak cocok. Oh. Nah, baru setelah itu akhirnya dia menemukan serat karbon sebagai bahan yang cocok untuk pembuatan lampu pijar. Oh. Nah, jadi walaupun bahan yang dia temukan tidak cocok, tetap juga itu sebuah keberhasilan. Nah, gitu iya, maksudnya. Betul itu, Pak. Jadi, HA ditolak, H0 diterima, juga sebuah keberhasilan penelitian. Bukan harus HA diterima aja. Paham aku, Bang. Iya. Jadi, setelah itu, 1000 bahan yang tidak cocok itu, tak perlu lagi lah dicoba sama peneliti-peneliti lain. Penemu lain itu melanjutkan saja mana bahan-bahan yang belum pernah ditemukan atau belum pernah dicoba oleh si Thomas Alva Edison yang 1000 lagi ini nggak usah. Nah, ngerti kan? Ini lanjutannya dikit lagi. Kau tengok nih di sekitar sini. Ada bola lampu pijar. Ada bola lampu apa itu namanya? Ada lampu neon. Nah, neon ini bahan yang belum dicoba sama si Edison yang 1000 kali itu. Maka ditemukanlah gas neon ini. Nggak mubazir mencoba-coba yang lain. Nah, gitu. Jadi, HA ditolak pun dan HO diterima, itu sebuah keberhasilan penelitian. Artinya, variabel yang nggak signifikan itu ya macam-macam si Thomas Alva Edison yang gagal itulah. Tahu aku sekarang, Mbak. Kau lah yang mencernanya itu. Gak mungkin lah abang menjelaskannya. Abang rasa udah 3 SKS abang menjelaskannya ini, ya kan? Nah, biar enak ceritanya. Jangan detail-detail kali macam anak mahasiswa. Inilah, Bang. Bangga kali aku punya abang kayak kau ini, Bang. Kalau gitu, pas lah. Pas. Oke, Bang. Iya. Oke, Bang. Mau kemana kau berdiri? Bah. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa lah bang, mengajar. Jadi kan aku udah ini sekarang jam 8.15, sementara aku mengajar jam 8, kan udah telat kali aku nih bang. Oh, udahlah, pergilah kau ngajar, jangan sampai telat. Kasihan mahasiswa itu ah. Izin aku bang. Sebelum kau pergi, ini kopi siapa yang bayar?
Ya kau lah, Bang. Iya. Kok tadi kau yang datang duluan, kau pesan duluan. Ini abang kau suruh pesan. Terus abang pesan, masa abang juga yang bayar dua-dua? Ya, itu kan hipotesismu, Bang. Nah, kadang HA ditolak, Bang. HO diterima. Ah, macam yang konsumen yang tadi itu, Bang. Ah, makasih, Bang. Makasih kali ini, Bang, atas traktiran dari kopimu ini, Bang. Kalau Thomas Alva Edition berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, nah, abang itu paling tidak berkontribusi untuk membelikan kopi ini sama aku, Bang. Biar aku nggak ngantuk waktu ngajar anak-anak mahasiswa itu, Bang. Ngantuk ini, Bang. Udahlah. Udah, pikirlah kau. Kau ajarilah mahasiswa itu. Kecewa pula nanti orang itu. Biarlah, abang yang bayar. Bang. Kapan-kapan kau yang bayar. Izin aku, Bang, ya. Oke. Rio, oke. Yang ngantar juga, aduh. Kadang HO ditolak, Bang, dan HA diterima, Bang. Terbalik. Makasih, Bang, atas kopi yang kau traktir ini, Bang. Kalau Thomas Alva Edition itu berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, kayaknya nggak dapat. Ya,